Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa syafi'il muznibin wa qatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti-henti melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, yang telah memberikan kita peluang lagi untuk berada di tahun baru 1440. Moga-moga peluang yang Allah berikan kepada kita ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk kita membetulkan segala yang salah, untuk kita meningkatkan segala kekurangan, untuk kita memulihkan segala apa-apa yang kurang, kita menampalkan apa-apa yang lubang-lubang yang masih ada. Itulah yang Allah Ta'ala harapkan kepada kita. Dia berikan kepada kita peluang menikmati tahun baru. Bermakna umur kita semakin bertambah, ajal kita semakin pendek. Dan kalau kita melihat kepada ulama-ulama yang membicarakan tentang umur dunia yang digambarkan hanya 1500 tahun, kita hanya ada lagi 60 tahun sahaja lagi. Maka kita sambut tahun baru dengan keinsapan. Keinsapan dalam hati bahawa dunia semakin dekat, kiamat semakin hampir, perjalanan hidup aku ini dah semakin sampai kepada penghujungnya. Maka tidak ada lagi masa kita nak berseronok leka, nak bersenda loka. Yang pentingnya kita mempersiapkan segala kekuatan-kekuatan yang ada. Kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan amal kita. Ilmu, iman dan amal, ini yang paling penting. Bila tingkat ilmu, tingkatlah iman. Tingkat iman, tingkatlah amal. Ini yang kita harapkan, yang kita melihat petanda-petanda di akhir zaman ini dah semakin menyesak jiwa kita. Makin menyesak. Berbagai-bagai perkara-perkara yang tak pernah digambarkan muncul dah. Amalan-amalan yang menjadi perkara luar biasa satu ketika dulu, di zaman dulu, yang menyebabkan bala Allah menimpa, sudah nak semakin tunas, berbunga dah di zaman kita ini. Inilah yang kita takut. Kita berpesan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya kita menjagalah iman kita, supaya kita dapat pulang kepada Allah dengan iman yang sejahtera, berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Zaman berputar begitu laju, cepat. Lepas tu kita tengok, kita kembali menyaksi, melihat apa yang kita baca dalam doa awal tahun. Kita semua memang nak jadi baik. Semua orang tak ada yang nak jadi jahat. Tapi kita tak dapat buat benda baik, tak dapat kumpul banyak kebaikan. Sebab tu kita merayu pada Allah Ta'ala dalam doa akhir tahun, ya Allah, kalau aku ni ada dosa-dosa aku yang tak terampun lagi, ada yang aku masih belum minta ampun, maka kau ampunlah kami, ya Allah. Kami sedar, kami tidak sedar. Dosa kami banyak, tahun dah nak habis, tapi taubat belum lagi, minta Allah ampun. Kemudian mana-mana kebaikan kami, amal-amal yang kami buat, minta Allah terima. Terima hak baik, ampunlah hak jahat.
Tapi kalau hak baik dia tak terima, hak jahat dia terima, hak jahat dia tak ampun, maka tahun baru ini kita membawa lagi daki-daki tahun lepas. Maka sudah tentulah, kalau kita ibarat kolah air itu dah berkarat dah, hak tahun lepas kita isi air baru pun tetap hak lama dok ada lagi. Jadi kita nak mulakan hidup baru kita ini tahun baru dengan azam baru. Kita minta ke Allah Ta'ala, musuh kita yang terlalu yang menyebabkan, mensasarkan kita daripada matlamat kita kepada Allah adalah dua yang kita minta. Minta apa? Nas'alullah, nas'alukallah al-ismah minasyaitan. Jaga, lindung kami dari syaitan. Perlindungan Allah daripada syaitan. Kerana yang dia buat kami gagal jadi orang baik ni, inilah. Yang inilah makhluk dia. Jadi minta Allah tolong bantu kita, pasal kita tak ada daya upaya nak menghadapi tipu daya syaitan yang hebat. Minta Allah tolong. Lagi apa? Nafsu amarah bisu. Nafsu kita sendiri hak dalam. Syaitan duduk kat luar, nafsu amarah duduk dalam. Satu duduk luar, satu duduk dalam. Musuh luar, musuh dalam. Hak dalam duduk gocoh dari dalam, hak luar duduk panggil. Hak luar duduk panggil, duduk panggil, panggil. Hak dalam tu pi. Jadi mana kita nak tahan? Jadi kita dua inilah yang menyebabkan kita menjadi gagal dalam menjadi hamba Allah. Kita semua nak jadi hamba-hamba Allah, tapi kita gagal jadi hamba Allah, hingga akan banyak amalan-amalan kita yang masih tidak sempurna. Kita minta Allah yang Maha Pengampun mengampunkan kita-kita semua. Yang tahun ini kita fikir kita nak jadi apa? Kita minta tahun ini kita dalam doa kita istighal ma yuqarribuni ila Allahi zulfa. Dalam doa kita kata, kita minta tahun ini kita lebih memberi perhatian, peduli, ambil berat kepada perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Azam kita tahun ni nak dekat dengan Allah. Makam yang dekat dengan Allah namanya Zulfa. Makam Zulfa ni, makam dekat dengan Allah, ada dapat kepada orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Banyak kata tahun ni aku nak tambah baik supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak buat semua benda-benda baik. Jadi kita nak cari apa amalan aku nak buat tahun ni. Ada 7 perkara yang di yang telah diceritakan, dikumpulkan dalam hadis-hadis yang menjadi mahkota. Mahkota dalam Islam, penghulu kepada amalan-amalan yang baik. Penghulu kepada amalan-amalan yang baik. Yang pertamanya dipanggil Sayyidul Zikri, penghulu zikir. Kita kena ambil penghulu. Jadikan amalan penghulu zikir. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi amalan hari-hari. Satu hari baca. Larat mana larat baca? Kita bacalah sampai 1,000 kali kena larat. Itu penghulu zikir. Kumpulkan pahala sebanyak-banyak mungkin. Yang kedua, kita jadi penghulu istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi taghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jangan kurang paling tidak 10 kali satu hari. Setiap kali lepas sembahyang bacalah 10 kali kata. Itu penghulu istighfar. Nombor 3, penghulu tasbih. Mahkota tasbih. Tadi panggil mahkota tasbih. Penghulu segala tasbih. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih adada qalqih wa ridha nafsih wa zinatu arshih wa midada kalimatih. Tu penghulu tasbih tu. Banyak-banyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, apa? Itu penghulu dia. Subhanallah wa bihamdih
adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatu arsyih wa midada kalimatih. Balik cari, ada, ada jumpa dalam kitab-kitab, ada jumpa. Itu penghulu tasbih. Kita jadi penghulu, penghulu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini penghulu segala doa. Kalau habis-habis tak reti baca doa lain, baca hatu cukuplah. Dia merangkumi segala dunia akhirat. Kita duk baca doa banyak-banyak ni, kita hurai dah panjang. Kita minta macam-macam. Padahal kita minta itu cukup dah. Tuhan faham lah apa yang baik dunia dan akhirat dia bagi. Baik tu Nabi Muhammad, dia doa, dia tak pernah doa panjang-panjang. Dia doa pendek tetapi padat. Antara doa dia, dia minta apa? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini Nabi suka doa. Nabi suka doa. Ya Allah, aku mohon padamu huda, petunjuk, wa tuqa, taqwa, wal afaf. Afaf ni maknanya kita jadi orang mulia. Tak ikut nafsu. Afaf ni makna sifat kita hidup tak ikut nafsu. Wal ghina, kecukupan. Minta hidup bukan jadi kaya. Rina bukan makna kaya. Rina makna cukup. Cukup-cukup. Cukup ni, sifat yang cukup baik hidup dunia ni, cukup-cukup. Jangan tidak cukup. Tak cukup susah. Jangan lebih dari cukup. Lebih dari cukup dia melampau. Bila dia melampau lebih sangat, dia jadi menyeleweng. Bila terlampau banyak sangat, dia pergi melimpah kot lain. Cukup-cukup. Jadi Nabi minta macam tu. Penghulu lagi, penghulu keselamatan, penghulu segala keselamatan, mahkota keselamatan. Apa dia? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wassami'ul alim. Ini baca pagi, baca 10 kali, petang baca 10 kali. Atau satu banyak kata baca 7 kali pagi, 7 kali malam. Hak pagi dia cover hak siang, selamat hak siang. Hak malam dia selamat segala keburukan-keburukan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang bagi kita minum racun, dia beri minum makanan apa-apa, insyaAllah dengan kita mengamalkan bacaan ini, insyaAllah dia tawarkan racun itu. Santau ke apa orang nak bagi kita minum, kita tak tahu. InsyaAllah dengan nama Allah, tidak akan mudarat segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dia mengenal Mawas Samim Alim, dia mendengar lagi Maha Tahu. Apa dia penghulu segala, penghulu segala pembebasan daripada bala dan malapetaka. Penghulu pelepasan daripada bencana. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika duduk dalam perut ikan, perut ikan gelap, dalam laut, dasar laut yang gelap, di malam yang gelap. Kalau tak kerana dia baca yang tu, Allah tak keluarkan dia dari perut ikan. Dia kekal dalam perut ikan. Tapi kerana dia baca tak berhenti-berhenti, akhirnya Allah ikan muntahkan dia keluar. Mana kita kalau ada masalah dalam hidup, Allah akan keluarkan kita daripada masalah tu. Macam mana dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, dia keluarkan kita dari masalah. Baca tak berhenti-berhenti, tak terjalah ilallah anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ribu-ribu kali pun pahala pun dapat, terlepas daripada segala bencana. Di akhir zaman ni macam-macam bencana, ujar Allah. Kemudian penghulu segala ketenangan, zikir yang menjadi penghulu ketenangan, ketenangan jiwa, kebahagiaan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu je. Ini jadi amal. Ada 7. Buat hari ni 1, esok 1, Ahad 1, Isnin 1, Selasa 1, Rabu 1. Jadikan ini peringkat kita. Jadikan tahun baru ini tahun kita menambahkan dekat kita dengan Allah.
dengan mengamalkan penghulu-penghulu zikir-zikir yang disebut tadi itu, supaya kita makin mantap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah. Hijrah, la hijrata ba'dal fathi, tak ada dah hijrah dengan makna tinggalkan tempat, tinggal negeri, lari, tak ada lah. Kita ada negara, kita semua ada negara, kita sayang negara kita, kita tak boleh lari negara orang lain. Kita kena jaga negara kita. Maka hijrah kita hari ini, wa innama jihadun wa niyah. Yang ada jihad dengan niat. Jihad kerja kuat, kesungguhan kita, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengaji, sungguh-sungguh amal, sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh. Kerana Allah sebut dalam surah At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta benda mereka dan diri-diri mereka. Tiga sifat Allah sebut. Pertama, orang beriman, amanu. Kedua, hajaru. Ketiga, jahadu. Beriman, berhijrah, berjihad. Tiga ini tak boleh hilang. Kita beriman, kena berubah. Kena berubah. Tapi berubah ke arah yang baik. Jangan yang baik dah berubah jadi tak baik. Kita ubah ke arah yang baik. Kerana Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak mengubah nasib sesuatu kaum, malaikat kaum itu mengubah nasib mereka. Allah bagi nikmat kat kita, bagi kita, tak ada nikmat hilang. Kita yang mengubah nikmat tu. Kita dah diberi nikmat, tiba-tiba nikmat tu hilang kerana kita yang mengubahkan nikmat tu. Kerana kita buat perubahan yang tak elok, maka jadilah kita tak elok. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita menyelami kembali makna hijrah dalam konteks kita. Mari kita hayati balik kisah Ibrahim Adham. Apabila seorang anak muda meminta pandangan dia, nasihat dia satu hari tentang makna hijrah. Macam mana maksud hijrah ni? Ibrahim Adham kata, pertama, iza ra'aitumun nas mashghulina bi umuri dunya fashtaghilu bi umuri akhirah. Bila satu masa kau perhati manusia ni pakat sibuk, pakat peduli, pakat prihatin, pakat cakna, orang mungkin kata cakna, ambil berat tentang urusan dunia, rata-rata fikir dunia, maka cara hijrah kamu fashtaghilu, sibuk diri kamu, alih perhatian kamu, beri tumpuan kamu kepada perkara akhirat. Inilah hijrah. Manusia hari ini tenggelam dalam dunia, seolah dunia itu adalah Tuhan mereka. Mereka nak merebut dunia, seolah-olah kebahagiaan mereka letak pada dunia. Kita ingat, alih pandangan kita kepada akhirat. Dunia ini tempat sementara, pinjam-pinjaman. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan miskin, papa. Kita keluar perut mak, tak ada harta. Ada orang datang bawa harta tak? Tak ada. Datang miskin, tak ada harta. Lepas tu Allah bagi pinjam. Dunia pinjam. Dia bagi kita pakaian, dia bagi kita makan, dia bagi pinjam. Kita ada mak, ada bapa, ada bini, ada anak. Semua pinjam. Bila nak balik, dia kata balik dalam keadaan engkau datang dulu tak ada apa juga. Baliklah turang-turang, bawa kain putih saja. Anak tinggal, bini tinggal, rumah tinggal. Pasti hang datang dulu tak bawa apa. Balik pun jangan bawa apa. Balik bawa hati yang ilaman atallah biqalbin salim. Nak bawa dalaman ni, modal kita yang nak hidup bahagia di sana. Sebab kita ingat, kita berhijrah dah. Kita berhijrah daripada dulu, daripada kita tak ada. Kita duduk di alam ruh. Kita tak ada tu, kita duduk di alam arwah.
alam zuriat. Ha? Lepas tu kita hijrah masuk perut mak, alam rahim. Ha, alam rahim kita hijrahlah alam rahim mak. Lepas tu kita keluar ke alam dunia ini pula. Alam dunia ni kita tengok alam mulki, alam mul. Ha, surah al-mulk. Ha, alam mulk. Kita datang ke dunia di sini untuk apa? Kita nak cari bekalan, nak diuji oleh Allah. Bagi datang sekejap, cari bekal cukup-cukup, kamu akan pergi ke satu alam lepas ni, namanya alam kubur, alam barzah. Di situ dah tak buat amal lah. Apa yang kamu cari di sini, itu bekal untuk di sana. Kebahagiaan alam itu ditentukan oleh alam ini. Habis alam kubur, pi alam takhir, alam akhirat. Di situ kamu menanti pembalasan sama ada baik ataupun buruk. Ha, dia kata-kata itu yang ditentukan. Jadi kata Ibrahim Adham, tengok manusia sibuk tentang dunia, hijrahlah diri kamu tentang sibuk untuk urusan akhirat. Tahun ni aku azam aku, aku yang penting, aku nak tumpu pada Allah. Aku nak rajin pergi surau, aku nak pergi jemaah, aku nak pergi belajar, aku nak berzikir. Pendek kata, beri tumpuan kepada akhirat. Nah, tanam tanaman banyak-banyak supaya dia tumbuh di sana banyak. Kalau tak tanam maka tak tumbuh. Kedua, wa izashtaghalu bitazyin zawahirihim fashtaghilu bitazyin bawatinikum. Bila kau tengok manusia duk menghiasi tentang zahir mereka, manusia hanya berfikir nak elok hak luar. Manusia fikir pi fikir mai nak cantik hak luar. Memanglah hari-hari kita tengok cermin, betulkan kita apa, tarah kita punya, janggut lah, misai lah, bagelok. Ha, semua nak bagi cantik, nampak berserih, serabai. Ha, berserabut muka kita pertama nak jumpa orang pun malu. Kita pun tarah lah, bagelok. Buatlah janggut dengan ni apa, dengan misai bu, macam bentuk uang bulan ada, uang merah apa ada. Ha, dia buat bentuk macam-macam, dia ejah nak bagi cantik, dia mau cantik. Tapi apa yang kita buat itu hak luar. Bin Madham kata manusia semua berfikir nak elok hak luar. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Fashtaghilu bitazyin bawatinikum, kau kali ambil berat untuk kamu hiaskan batin kamu. Hak dalam ni kamu jaga tak? Kalau kalau luar kamu malu, kamu tak malukah nak jumpa Allah Ta'ala dengan iman yang sikit, takwa yang sikit, syukur yang sikit? Ya Allah, aku nak jumpa Allah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW tanam dia sendiri seorang rasul yang maksum. Dia bangun tengah malam ibadat sampai bengkak kaki. Isya kata, buat apa Rasulullah teruk-teruk badan? Rasulullah ni diampun dosa dulu akan datang. Dia jawab, apalah aku nak abdan syakurah. Aku nak yang hamba bersyukur. Syukur ibu dapat digambarkan dengan amalan yang luar. Anggota kita akan mempamerkan bukti kata syukur di dalam. Syukur dalam, syukur hati. Syukur ada tiga jenis. Satu syukur hati, kedua syukur lisan, syukur lidah, ketiga syukur jawarih, syukur anggota. Syukur qalbi ni syukur hati. Kita mengetahui, kita mengakui, kita meyakini bahawa segala nikmat yang kita terima datang dari Allah. Walaupun kadang-kadang melalui manusia, mai dari tangan-tangan manusia, tapi yang gerakkan Allah. Allah yang gerak. Sebab tu kita kena dengar, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak syukur dengan manusia, tak syukur pada Allah. Kerana hak bagi mai kepada manusia pun Allah juga. Allah juga dia bagi melalui manusia. Ya tak? Ha, tu kita kata kita yakin. Pabima ni'matin min Allah, apa apa dalam ayat menyebut
segala nikmat yang kamu terima itu semuanya daripada Allah. Sudahlah cakap, Allah bagi kita, mak bapak kita yang jaga kita dengan elok, bagi makan kita, bela kita sampai besar macam ni, itu pun nikmat. Allah campakkan rahmat dalam hati mak-mak, mak ayah kita. Cuma Allah tak campakkan rahmat, mak bapak pun tak sanggup nak jaga anak dia. Ada yang buang tepi jalan, banyak juga yang kena buang dalam kat longkang. Kita syukur mak bapak kita tak buang dalam longkang. Maka rahmat tu siapa bagi? Allah campakkan dalam hati mak dan ayah kita. Dan kita pula bagi kat anak-anak kita pula. Maka kita dapat rahmat Allah yang begitu banyak. Walaupun kadang-kadang kita lalai, kita alpa, Allah tetap memberikan pada kita rahmat. Jadi hati kita percaya, yakin semua mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syukur lisan. Dengan kita mengucap terima kasih Allah, alhamdulillah ya Allah, ucap. Fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ucapkan. Kita kena ucap alhamdulillah. Sebab tu kita kena ucap alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah. Hari-hari kita kena ucap alhamdulillah, syukur. Syukur Allah. Allah bagi. Patutnya saya minum air ni tiba-tiba dapat air oreng pula. Syukur alhamdulillah. Bila kita syukur, Allah bagi nikmat dia tambah yang baik lagi. Sebab itu kata Ibnu Athaillah Askandari, dia kata apa? Syukur ini, apabila syukur ini, dia ada tali pengikat. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maknanya dia menjaga nikmatnya daripada kehilangan. Syukur ini tali pengikat kepada nikmat Allah supaya tak hilang. Sebab kalau kita tak bersyukur, Allah tarik balik nikmat tu. Mengata apa wa ista'adzana Allah apa tuan sebut apa ni la isyakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur aku tambahkan kepada kamu. Dia pengikat. Pengikat kepada nikmat adalah syukur. Kalau tali ikatan tu tak ikat kuat-kuat, dia akan hilang. Macam unta tak ikat, unta lari. Sebab tu yang kita heran, ada orang yang pernah hidup, pernah kaya di zaman mudanya. Ketika zaman katalah umur 40-an dia berjaya. Tapi dengan kejayaannya itu, dia makin leka, makin cuai, makin abai dengan kekayaan. Allah kata, aku bagi cuba dia dengan kaya, tapi dia jauh dari aku. Lama-lama semuanya lingkup habis. Akhirnya dia jatuh miskin, susah balik. Allah sebab dia tak ikat. Tapi kalau Allah bagi kat dia, dia syukur, dia bagi, dia infak dengan jalan Allah, dia bantu orang yang susah, dia beri nafkah pada ni, dia bayar zakat, dia tolong semua orang, maka Allah kata dia ni bersyukur, aku tambah lagi, limpah lagi. Macam Sayyidina Osman bin Affan, jutawan Islam yang kaya, tengok dia pergi hijrah pun tinggal habis kekayaan Abdul Rahman bin Auf, tinggal kekayaan di Mekah, tapi pi di sana berjaya juga lagi. Pasal Allah bagi lagi. Pasal hang sanggup tinggal, kerana aku, kau tinggal hijrah, kau tinggal semua, kau letak aku duduk di hadapan, prioriti aku, hak lain kau kesampingkan. Maka Allah ganti bagi dia kaya juga. Sentuhan tangan dia, dia buat apa pun berjaya. Allah bagi kat dia kerana Allah tahu, aku bagi kat dia, dia sumbang untuk orang lain, dia tak kedekut, maka aku bagi dia lagi lebih. Tapi kalau aku bagi kat orang ni, dia kedekut, habis. Maka sebab itu makna Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita bersyukur. Maka kita, tak adil lah Allah. Kenapa orang ni dia bagi bagi senang, orang ni dia bagi susah? Sebenarnya kita faham, dunia ini tempat ujian. Ujian Allah macam-macam jenis. Ada dia uji bagi senang, ada dia bagi susah. Hak susah ni, dia buat kau susah, ganjaran engkau
lebih besar daripada hak senang. Kau bersabar atas susah, maka kau layak. Sebab itu bila Allah tanya, am hasibtum antat qulul jannah, adakah kamu mengira dan menyangka kamu nak boleh masuk syurga? Ha? Adakah kamu menyangka kamu senang masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian yang pernah menimpa umat-umat yang pertama dulu, umat dulu, zaman Nabi dulu? Mereka itu diuji apa? Masad umul ba'sa wa dharra. Mereka ini hidup mereka Allah uji dengan kesusahan, kemelaratan. Hidup susah melarat. Nabi Muhammad dengan para-para sahabat ada tak makan beberapa hari. Susah. Padahal mereka beriman dengan Allah. Pasti Allah uji mereka. Allah nak angkat darjat mereka. Allah bagi sampai dikepung, makanan tak ada di pulau, makanan tak boleh masuk, ikat perut dengan batu. Nabi Muhammad pun ikat sehingga golongan ni, sehingga hatta yaqulal rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sehingga sampai satu tahap rasul dengan orang beriman tu, ya Allah, bilalah nak datang pertolongan Allah, sampai menanti Allah kebila lagi nak tolong ni, kami dah tak tahan sangat lagi. Kenapa Allah uji mereka macam tu? Jangan kata Allah zalim mereka. Allah sayang mereka. Allah nak angkat lagi darjat mereka. Dia uji kesusahan. Padahal dia boleh bagi mereka kesenangan. Bukan payah. Bukan payah pun. Tapi tengok, mereka nak ambil pahala yang banyak dari kesusahan tu. Mereka dapat pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau begitu, golongan yang diberikan dengan nikmat yang kesenangan ini, cuba mereka menggunakan ini untuk membantu hak susah tadi, maka akhirnya berlaku pertemuan dua rantai. Kalau belaga-laga balik, hak senang ni dia tanda syukur dia, dia bantulah golongan hak susah tadi. Hak susah pula dengan kesabaran dia, dia pun dapat bantuan. Akhirnya kehidupan itu menjadi cantik, menjadi indah dalam dunia ni. Ada dua golongan ini, Allah buat cantik, jangan kata zalim. Dua-dua akhirnya boleh menjuruskan kepada syurga. Ganjaran akhirnya nak masuk apa? Nak masuk syurga. Matlamat akhir syurga. Cara mana nak masuk? Allah uji masing-masing. Ujian. Kadang-kadang kita, kenapa Allah pilih aku? Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa lah banyak-banyak? Kenapa aku? Kita tanya. Itu Allah Ta'ala yang tentukan. Tentukan. Dengan dia, dia nak jadikan orang duduk antara kap dengan nun dia. Kun payakun. Kap dengan nun. Kun payakun. Okey. Terima kasih, Ustaz. Kita bagi laluan. Bismillahirrahmanirrahim.
Itulah bagaimana hijrah yang digambarkan oleh Ibrahim Adham. Perhiaskanlah dalaman kita, ketakwaan kita, keimanan kita, kesabaran kita. Yang ketiga dia kata, wa idza ishtaghalu bi imaratil basatin wal qusur fashtaghalu bi imaratil qubur. Bila manusia kau tengok sibuk duk pakat duk lawan nak membangunkan gedung-gedung, rumah-rumah, istana-istana yang cantik-cantik, engkau hijrah dari engkau, fikir untuk membangunkan kubur engkau. Bagaimana nak imarah kubur engkau? Kau tak dengan fikir itu dah. Itu dah lepas dah. Nak buat rumah besar-besar lah. Kubur engkau yang kecil, satu hari aku nak pergi ke tempat ini. Rajinlah pergi daerah kubur. Inilah tempat aku nak pergi lepas ni. Kubur aku tak tahu. Kubur aku kecil. Adakah ada lampu bercahaya kubur aku? Adakah kubur aku nak jadi luas sarjana mata memandang? Adakah kubur aku ini nak ada aircon? Jadi ini rumah aku nak balik. Rumah aku duk ada ni semua, aku akan tinggal semua. Tak ada siapa nak teman aku. Siapa nak teman aku di dalam kubur ini nanti? Aku sebatang kara. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, seorang diri. Apa nak teman? Biarlah Al-Quran jadi teman kita. Hari ini nak Al-Quran teman kita, kena rajin baca Al-Quran. Hari-hari kurang-kurang satu muka kita baca. Walaupun kita tak baca satu juzuk, satu lai jadi. Baca. Biar Al-Quran jadi teman kita. Bila di saat kita nak mati, Al-Quran duduk tepi kita. Sehingga orang balik semua mai muka nakit nak soal, dia nampak ada satu lembaga duduk kat kita. Hang ni siapa? Piu. Aku tak akan pergi. Dia teman. Banyak tu. Pasal dulu di dunia dia rajin baca Quran, dia akan membantu dia jadi teman kita. Itu mai kita tidak sunyi. Cari sahabat karib. Sahabat karib Quran. Jadi kita kena mula rajin. Tahun ni kita nak dekat dengan Al-Quran. Wa idza ishtaghalu bi uyubin nas fashtaghalu bi uyubi anfusikum. Kalau kau tengok mereka sibuk hanya duk cerita keaiban orang, hari ni orang cakap pasal orang. Di dunia kita, dunia yang fitnah bagaikan macam malam yang gelap. Orang kena cerita hari-hari terbuka. Allah, dia cerita orang, cerita orang, cerita orang. Kita dah tak tahu mana hak, mana batil. Kita dah tak tahu. Sebab kita pun tergulung-gulungan yang sama-sama mendapat dosa juga. Kepada kita dengar. Kadang-kadang benda yang buruk diulang-ulang hari-hari berkali-kali sampai orang percaya kata benda itu betul. Padahal benda yang tak betul. Jadi maknanya kita mencerita tentang orang, tapi tak ada. Kamu kena hijrah fikir keaiban, kekurangan diri. Jangan duk kira korang, orang ni jadi ni. Engkau jadi apa? Engkau siapa? Ampa kau sempurna sangat dah. Kau siasat diri kau dulu. Kau baik sangat kah? Biar kita siasat diri kita. Habiskan masa merenung segala kehidupan kita, kekurangan, betulkan. Ambil masa kita yang masih ada ni nak betul diri kita. Duk habis betul orang lain tak ada untung. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liradin. Hendaklah setiap jiwa itu cuba merenung, melihat apakah yang dia telah buat untuk hari esok. Hari esok adalah hari selepas aku mati nanti. Itunya hari esok. Bukan esok besok ni. Esok selepas kita mati, sebatang kara. Itulah yang kita sedih. Yang terakhir, wa iza ishtaghalu biqidmatil makhluqin fashtaghalu biqidmatil khaliq Rabbul qala'ihi ajma'in. Bila kau tengok manusia asyik duk berkhidmat pada manusia, hari ni manusia dia suka cari manusia. Kalau manusia tu boleh memberi keuntungan pada dia, dia akan attack manusia tu. Dia cari jalan nak dekat supaya dia mendapat manfaat daripada manusia itu. Tapi dia tak sedar semua datang dari Allah. Rezeki dari Allah. Kau kena dekat dengan Allah. Cari jalan bagaimana berkhidmat pada Allah. Jadi hamba kepada Allah. Jangan jadi hamba pada manusia. Hamba pada Allah. Kau benar jadi hamba Allah, Allah akan beri kau segala-galanya. Kau keluar dari kesusahan, apa masalah kau semua, dia ambil berat. Pada kau jadi hamba dia.
Jadi inilah makna hijrah. Hijrah hari ini jangan kita menghijrah macam manusia-manusia lain, kita hanyut. Kita hijrah. Hijrah apa? Hajim rota. Empat huruf hijrah. Hajim rota. Ha itu hati. Ha itu singkatan hati. Kita letak pentam bilah kita boleh tafsir sendiri kita. Ha itu hati. Hijrah hati. Hati penting. Nabi kata, kalau baik hati, baik jah segala-galanya. Buruk hati, buruk. Hijrah hati. Hati. Jadi hati kita niat bagi betul. Niat bagi betul. Ha, niat ikhlas betul-betul. Niat bagi betul, ikhlas bagi betul-betul. InsyaAllah. Ya, dengan takwa, dengan iman. Jim, jasad pula. Jasad pun kita kena buat penghijrahan. Jasad kita, jaga diri. Jasad kita adalah amanah Allah. Allah bagi kita keluar main dulu dengan jasad yang elok, sempurna kita jaga. Kita jaga, bagi dia hak dia. Jaga kebersihan dia. Jaga bagi dia makan ubat. Dia terapi kat dia sama. Bukan salah. Beli ubat dia. Makan suplemen nak bagi dia sihat. Kita lanyak dia. Betul-betul kami lama dah. Tapi kat dia umur kita tak bagi dia makan. Tak bagi dia makan cukup. Dia ini kita amanah Allah kepada kita. Hijrah. Dari segi jasad. Bagi dia sihat walafiat. Yang ketiga, roh. Roh kita. Roh kita berlaku perhijrahan. Roh ini maknanya semangat, aura. Semangat. Bak, hijrah itu itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Semangat perpaduan. Semangat persaudaraan. Semangat pengorbanan. Dah tak ada. Zaman kita hidup dulu, tengah zaman-zaman dulu, alangkah sonok kita ada dulu. Zaman kita ada kawan. Zaman tu kita duduk dalam kampung-kampung. Kita tak pernah berjanji, tapi kita boleh jumpa kawan. Tahu datang-datang kat padang bola, tapi jumpa kawan. Tak payah berjanji. Hari ni kena kawan, bukan kawan betul, kawan dalam handphone. Dia main pun main permainan dalam handphone seorang-seorang. Bukan kawan betul. Dulu tak payah berjanji, boleh jumpa kawan akrab. Sekarang tidak. Tak jumpa kawan betul anak kita. Seorang anak bertanya kepada bapak. Bapak, macam mana zaman bapak dulu pak? Boring lah pak. Pasal apa? Tak ada televisyen. Macam-macam kadang tak ada color. Handphone tak ada. Internet tak ada. WhatsApp tak ada. Macam mana hidup zaman bapak dulu? Anak tanya. Boring lah pak. Kan? Pak dia kata, pak pun heran. Zaman sekarang ni macam mana budak-budak boleh hidup dengan tak ada apa. Tak semayang, dengan tak berzikir, tak duduk pergi masjid, tak pergi mengaji. Kami dulu duduk kat masjid. Macam mana dia boleh hidup zaman sekarang ni? Dia boleh cari benda yang tak ada pula zaman. Pak pun heran. Tak macam kami dulu. Kami dulu ada kawan, tapi kami tak pernah berjanji dengan kawan. Kami boleh jumpa kawan. Kawan datang, kadang kawan datang rumah, boleh tidur rumah, main dengan kawan-kawan. Zaman kami dulu ada aktiviti, kami cari permainan kami, tak ada apa. Kami buat main getah, main goli, main apa, kotak rokok, buat jadi main bola kotak rokok, tepuk, pap, tepuk. Mereka otak berjalan. Jalan-jalan masa tu. Ada saja main tok orat tu. Tok orat tu. Apa ni? Main apa macam-macam lah. Main senapang pistol, tembak dengan peluru, peluru bemban tu. Wah, bagi. Jadi kreatif zaman kami tu. Anak heran. Mereka bayar zaman mereka hari ni. Macam-macam mana. Mereka, zaman mereka ini banyak pengaruh-pengaruh yang merosakkan mereka. Itulah kata keadaan-keadaan zaman-zaman yang berlainan. Itulah kita kata cabaran-cabaran yang berbeza-beza. Itulah yang kita harap penghijrahan kita ini. Kita hijrah dengan makna hati kita. Kita dengan kembali hati kita. Roh perpaduan. Perpaduan dah tak ada hari ini.
Jiran tetangga pun kadang kita tidak kenal apa jadi kesusahan kita, tak macam dulu di kampung-kampung dulu semangat berderau, semangat gotong royong. Dulu kalau nak pindah rumah, bagi tahu ya, dia bangkut rumah tu. Wah, sebuah rumah ditanggung tu boleh pindah. Ah, buh buluh. Oh, angkat. Satu lagi angkat. Ya, oh, seronok tengok. Nak kena meeting dah seminggu lagi. Angkat balai. Yang susun balai. Buat balai. Beli meriah suasana. Tapi sekarang dah tak ada benda-benda macam tu. Roh tu dah hilang. Bila roh tu hilang, kekuatan kita dah hilang. Kekuatan kita sudah umat kita jadi macam keadaan sekarang ini. Itulah hijrah ini, kita kembali balik roh itu. Roh itu yang kita nak kembalikan supaya kita dapat mengembalikan kekuatan yang hilang daripada umat Islam. Perasaan semua itu. Sebab itulah Nabi Muhammad pertama kali dia sampai terjah ke Madinah, seruan dia, dia bawa seruan pertama apa dia? Ya ayyuhan nas abshus salam, wahai sekalian manusia, sibarkan salam. Satu cara untuk menambah kasih sayang manusia, rajin bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak kena pun apa. Assalamualaikum. Jadi kita bagi salam kat orang tu, kita sibarkan salam. Jumpa kat jalan, kat tangga, kat lift lah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dunia dah penuh dengan kesejahteraan. Wa'atimu ta'am, jamu makan orang, memberi orang makanan. Maknanya prihatin, peduli. Ada jiran aku tak makan, aku tahukah dalam blok aku ni ada orang susah. Dia pergi, dia tak minta, kita pula berfikir pergi menolong dia, membantu dia menghilangkan kesusahan dia. Itu dari segi kemasyarakatan tengok. Wasilul arham, hubung silaturahim. Dia nampak Nabi dah membina lah umat yang hebat tu dari segi perpaduan tu. Kemudian wasallu bilail wan nasuniyam, bangun tengah malam semayang manusia sedang tidur. Itu adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah kuat, hubungan dengan manusia kuat, hablum minallah hablum minannas, maka jadilah umat kita umat yang begitu cemerlang. Kekuatan umat itu yang kita nak kembalikan. Ini adalah yang kita tengok. Itulah kita nak semangat nak kembalikan roh itu. Hajim roh, hati, jasad, roh, dan ta tempat. Barulah hijrah terakhir tempat. Kalau kita rasa duduk tempat tu tak mau nak membangun hidup kita, kita rasa tak boleh nak jadi produktif lagi, tak boleh nak aktif apa, tak membangun dari segi jiwa raga kita, berpindahlah ke tempat lain. Mungkin dengan kau pindah tempat lain itu memberikan semangat baru, sonok sikit, kau pun boleh mengubah kehidupan kau kepada yang lebih baik. Dulu-dulu duduk jauh daripada surau, aku nak pergi duduk cari dekat-dekat tempat-tempat yang pondok ke, pergi duduk pondok pula kita, nak buat ibadah, buat perubahan. Jadi itu maknanya hijrah. Hijrah yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita. Itulah saja. Moga-moga kita mengembalikan balik kenangan kita untuk kita membina insan-insan yang hebat, yang menjadi akhirnya kita nak jadi hamba Allah. Gelaran satu, Abdullah, hamba Allah. Ya Allah akan panggil, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku. Kita masuk dalam golongan tu, aku hamba Allah. Tapi kalau kita duduk sombong dalam dunia, nak sujud ke Allah pemberat, macam mana nak masuk dalam golongan hamba? Hamba apa? Solat ke aku pun jarang. Hamba ni patuh taat perintah Allah, baru dia jadi hamba. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Itulah, moga-moga kita kembali diiktiraf oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba ar-rahman. Itulah, moga-moga hidup kita tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Itu kita harap, lebih baik daripada tahun lepas. Siapa yang tahun ni lebih baik daripada tahun lepas, orang beruntung. Siapa tahun ni sama tahun lepas, orang tu rugi. Siapa lebih buruk tahun lepas, mal'un, terkutuk. Dia kata lah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah permulaan tahun baru ini ya Allah kebaikan buat kami, pertengahannya ya Allah kejayaan buat kami, dan penghujungnya kemenangan buat kami ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hari kami, baik-baik umur kami adalah yang terakhir, sebaik-baik amalan kami adalah yang penghujungnya, dan sebaik-baik hari kami ya Allah, hari di mana kami bertemu denganmu ya Allah di akhirat nanti di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa mendengar nasihat dan kami mengikut yang terbaik dalam nasihat itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang tahu bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami. Jangan jadikan kami orang yang kufur atas nikmat yang telah banyak kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, dan masukkanlah kami dalam golongan ahli jannah. Jangan kau masukkan kami dalam golongan ahli nar ya Allah. Allah ma'ina ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa ni'ibadati. Ya Allah, tolong kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu. Tolong bantu kami untuk bersyukur kepadamu. Tolong bantu kami untuk taat kepadamu. Tolonglah bantu kami untuk ibadat kepadamu dengan sebaik-baik ibadat kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.